Suatu hari yang luar biasa sedihnya, saya melihat ada 4 ruang kelas yang ambruk. Ada 2 korban, 1 guru dan 1 murid. Saya ucapkan bela sungkawa saya turut berduka cita sama keluarga korban. Setelah ini saya akan mengunjungi keluarga korban. Saya melihat ini adalah suatu hal yang tidak bisa saya terima. Harusnya ini kita melakukan hal yang lebih baik lagi dari semua pihak, baik dari pusat, pemerintah daerah, semua harus bekerja sama, gotong royong untuk memastikan hal ini tidak terjadi lagi. Karena keamanan murid, guru, dan orang tua itu harus nomor 1. Agar kita bisa belajar dengan aman dan dengan senang. Saya sudah mengirim tim saya dari Inspektorat Jenderal untuk segera melakukan investigasi apa yang terjadi agar kita bisa merencanakan bagaimana bisa bersama-sama menghindari ini terjadi lagi. Saya rasa sekian untuk saat ini. Saya akan mengunjungi sekarang. Pak, ini kan bukan yang pertama, Pak. Keluarga korban. Terima kasih. Ada pengawasan khusus, Pak, mungkin Pak untuk mengantisipasi selanjutnya, Pak. Selanjutnya, Pak. Terima kasih. 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 Terima kasih.